Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzalahul quran. Faj'alahu mau'idatan wa syifaan wa hudan wa rahmatan lidzawil iman. La raiba fihi wa lam yaj'alahu anzalahu qayyiman hujjatan nuran lidzawil ikam. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala khairil khalaik wa min insi wal jann alladhina waral kalba wal kubur nuruhu wa rahmatan lil alamin duhuruhu ala alihi wa sahbihi alladhina hum nujumul hidayah wa nasirul furqan wa ala man tabi'ahum bil iman man aradal mu'nisan fallahu yakfi وَمَنْ أَرَادَ الْحُجَّةً فَالْقُرْآنُ يَكْفِي وَمَنْ أَرَادَ الْغِنَاءَ فَالْغَنَاءُ يَكْفِي وَمَنْ أَرَادَ السَّفِيَّةَ مُحَمَّدٌ يَكْفِي اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai acara, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dekan FITK Universitas Wali Songo Semarang, yaitu Dr. Raharjo, juga Wakil Dekan 2 yaitu Bapak Ahmad Mutahar MAG, juga kepada Profesor Dr. Fathah Syukur, Wakil Dekan 1 FITK Universitas Wali Songo, juga Dr. Andes Mustafa MAG, Ketua Jurusan PHI, yang saya hormati, dan seluruh guru pembimbing, dan juga kepada Ketua Panitia pengajian pada malam hari ini, Harlah PHI yang ke-46. Semoga keberkahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi yang saya cintai, saya banggakan, karena Anda adalah sebagai garda terdepan untuk kemajuan negara yang kita cintai ini. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah panjenengan sami dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala bi barakati Al-Qur'anul Karim wa bi barakati sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan sedikit saja, nanti full maulid karena mau menyambut bulan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang intinya generasi muda ini betul-betul diharapkan di negeri tercinta ini. Marilah kita menjadi garda terdepan supaya negeri ini semakin ke depan akan tambah diketemukan orang-orang yang betul-betul ingin menjadikan Indonesia lebih makmur, lebih maju, jauh dari fitnah yang sekarang ini luar biasa, ya. Maka dikatakan Indonesia ini rahmatnya sangat besar, tapi barokahnya sangat kecil. Kita lihat di tanah Arab, itu kalau kita lihat dengan pandangan mata, maka barokahnya itu apa namanya? Rahmatnya itu kecil tapi barokah. Negeri ini negeri yang subur, kekayaan luar biasa. Bambu kita tancapkan hidup, batang pohon kita tancapkan hidup. Tapi kenapa kita menjadi negara yang terpuruk? Ini harus kita introspeksi dari manusia-manusia penghuni daripada negara tercinta ini. Semoga ke depan kita akan mendapat seorang pemimpin yang betul-betul amanat,
Saya tidak akan menjelekkan pemimpin, bukan. Cuman kita selalu berharap kalau negeri ini jauh dari bala, maka di situ terdapat orang-orang yang betul-betul memegang daripada amanatnya. Maka negeri ini akan diberi barokah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pas acara pada malam hari ini juga mendekati acara kelahiran Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang ingin menyambungkan talinya, menyambungkan hatinya kepada seorang yang paling mulia, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia di sisi Allah yang mulia, ataupun di sekitar manusia atau di alam semesta ini, yang melebihi mulianya dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka bulan Maulid ini adalah bulan yang paling mulia di antara para bulan. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah atau malam-malam yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan Ramadan atau bulan-bulan lain yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Kenapa rahasianya? Karena ada bulan dan tahun masa yang mulia karena kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Laulaka laulaka ya Muhammad, kata Allah, kalau tidak kamu aku lahirkan, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Makanya siapapun yang hatinya menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh tingkah lakunya menyambung kepada Sayyidil Mursalin, maka orang itu yang akan mendapatkan kemuliaan dunia sampai akhirat. Kita boleh memiliki satu kepandaian apapun, kalau ini pas pendidikan agama Islam jurusannya. Ada lagi orang yang ahli dalam bidangnya apa, boleh apapun, tapi sambungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sering saya mengatakan, ini para adik-adik mahasiswa, kalau Anda ke depan kepingin dimudahkan oleh Allah hidup dunia sampai akhirat, di dalam salah satu hadis qudsi diterangkan, lau salaku ilayya kulla tariqi wastaftahu alayya kulla babin ma fatahta hatta ya'tuni min waraika ya Muhammad. Kalau ada seorang hamba ingin merintis jalan-jalannya Allah, ingin membuka seluruh pintu-pintunya Allah, maka itu semua tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tanamkan cinta. Pada malam hari ini adalah acara zikrullah wa zikru rasulih. Maka saya sering mengatakan tausiah partai tambahan. Nek tinju partai tambahan. Tapi intinya kita duduk dalam satu majelis, marilah kita berada di dalam gelombang cinta di tengah laut, kita menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sampai mabuk. Maka kita solawat ini bukan satu hiburan, ini adalah wadah jembatan untuk mencintai junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun nanti tak jak seneng, jangan takut, bukan doanya orang yang nangis di rumah terus yang dikabulkan oleh Allah, tidak. Di saat hatimu gembira karena Sayyidil Wujud, maka insya Allah lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap pakai cara yang baik, tetap pakai akhlak. Tidak boleh selawat pakai gerakan seperti dangdutan, tidak boleh. Saya ajak tangan. Saya pernah ngisi di Wonosobo, tak suruh mengangkat tangannya. Ya Imam Marusli Hasanadi. Ngaduk joget-joget, langsung sambilkan gelas.
duduk apa saya lempar gelas. Kita menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sahibul maulid Simtud Durar Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habasi. Beliau pernah mengatakan setiap digelar majlis maulid, dibacakan majlis maulid tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hadir bersama para sahabat untuk melihat kita. Bagaimana kita sambut dengan satu goyangan yang di situ menunjukkan bahwa ini bukan akhlaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh gerak dengan tangan. Hadirin yang diberkahi Allah, di majelis seperti ini hanyalah majelis yang mengingatkan kita tentang kelahiran satu manusia yang luar biasa, tentang kehidupan dari manusia yang luar biasa, juga tentang kepribadian baginda Nabi Muhammad yang arahnya agar kita bisa mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam modalnya adalah di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti orang-orang yang betul cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika orang itu sudah bisa merasakan lezatnya Al-Qur'anul Karim. Apabila orang itu bisa merasakan enaknya di dalam dia bersolat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia rindu kepada amaliyah yang baik, ketika setiap malam dia munajat, dia ingat kepada Allah, ini betul-betul orang yang cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang banyak baru cinta dengan solawat aja, itu modal sudah luar biasa. Almaru ma'aman ahab. Kamu kelak akan berkumpul dengan siapa yang kamu cintai. Cintai Rasul, maka kita akan berjumpa dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang banyak saudara kita yang mengatakan cinta kepada Rasul banyak. Ya. Tapi bagaimana penghormatan kepada Rasul seakan-akan tidak ada. Di majelis maulid ini majelis kita memuji baginda Nabi Muhammad. Apakah Rasul patut dipuji? Patut. Karena Allah sendiri memuji di dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah memiliki akhlak yang agung, wa khuluqul azim. Ini yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantaskah kita sebagai umatnya memuji sedangkan Allah memuji manusia yang dibikin sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang diberkahi Allah, kita tidak mengandalkan amal. Kita hidup di dunia hanya sekuat tenaga kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sekuat tenaga kita. Jangan terbersit di hati kita dengan amaliah kita mendapatkan surga, tidak. Dan sering saya mengatakan seperti apa yang disabdakan Rasul SAW, la badhilu ahadam minkum amalhul jannah wala yujuruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Harus diingat, jangan pernah bangga dengan amal-amal kita. Yang memasukkan ke dalam surga adalah bukan amal kita, tapi mutlak karena dipilih oleh Allah, kita diberi rahmat. Siapa orang-orang yang berhak menerima rahmat Allah? Orang-orang yang syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kualitas yang berbeda. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kelak ingin berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat, maka tanamkan kecintaan dan perbanyak solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya bawakan satu doa. Allahumma kama ja'altana min ummati sayyidina Muhammad duna an nas'alaka fala tu'rimna muhbatahu yaumul qiyamah wa nahnu nas'aluka. Kita semua hadir di tempat ini sampai sebesar ini, kita sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Apakah pernah kita minta ketika kita lahir? Tidak. Ini mutlak kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umatnya Sayyidil Wujud, Sayyidina Habibina Muhammad, yang harus kita pegang sampai kita mati. Terus kita memohon kepada Allah, ya Allah, kelak jangan kau haramkan kami di yaumul kiamah agar kami bisa berjumpa dan berkumpul dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu yang selalu kami minta. Tidak ada satu kenikmatan
seperti para ulama kita, para salaf-salaf kita yang selalu berdoa ingin masuk ke dalam surga, bagaimana kami bisa bergembira, bahagia ya Allah ketika kami di dalam surga tidak bertemu dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis selawat ini rohnya sangat besar. Majelis selawat ini membawa satu keberhasilan insyaallah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah biberkati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sing tenanan, selawat tidak cukup di lisan kita, tapi harus masuk ke dalam hati kita. Ketika kita bersolawat, lisan dan hati ini gandeng nyambung, maka di situ ada satu getaran yang luar biasa. Karena yang kita bicarakan adalah Sayyidil Wujud. Rasulullah adalah pemimpin alam semesta ini. Ada satu risalah diterangkan ketika Rasulullah sedang duduk dengan istri tercintanya, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika duduk-duduk, datanglah Sayyidina Ali Al-Murtadha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu disambut baginda Nabi Muhammad, "Selamat datang wahai pemimpin bangsa Arab." Mendengar perkataan Rasulullah itu, Sayyidah Aisyah langsung mengatakan, "Pemimpin bangsa Arab hanyalah engkau ya Rasulullah." Saat itu ditampik sama baginda Nabi Muhammad, "Bukan ya Aisyah, aku adalah pemimpin alam semesta ini dan penghulu seluruh anak Adam adalah aku." Hadirin yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini memberi sinar terang di saat alam semesta ini dalam satu kegelapan. Maka saya akan menerangkan sedikit baginda Nabi Muhammad agar memiliki cinta kepada Rasul, biar tahu sejatinya Kanjeng Nabi Muhammad kisopo yang harus kita cintai sampai kita mati. Banyak syair yang saya tulis tentang kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita semakin mencintai. Maka kita harus tahu siapa sejatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu manusia yang tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyar bal huwa yakutuhu wa nasukal hajar. Manungsa tapi tidak seperti manusia. Ibarat batu, Rasulullah zamrud, Rasulullah berlian, Rasulullah permata, kita hanya batu di pinggir jalan yang kotor. Ketika kita ingin memiliki cahaya sinar terang seperti zamrud, seperti permata, maka kita harus mendekati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diciptakan sebelum alam semesta ini, termasuk sebelum Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam. Saya sering menerangkan di dalam kitab Simtud Durar, Rasulullah ketika ditanya sahabat Jabir tentang penciptaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Jabir, Rasulullah sampai di situ bersumpah, "Innallaha khalaqal qablal asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah ya Jabir, aku adalah pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Ya nabimu ini, aku ini sebelum alam semesta ini. Jadi Rasulullah ini adalah awal mula penciptaan tapi terakhir dalam kerasulan. Maka sebelum Mi'raj, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, ketika mampir di Palestina dan mengimami sholat di Masjidil Aqsa, maka yang menjadi imamnya adalah Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Habibina Muhammad SAW, dan di belakangnya seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ada di belakang junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka Rasulullah berpesan, kenapa harus terus anak-anak kita harus dididik agar memiliki idola adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sudah di mukadimah saya katakan, kalau kamu ingin punya cinta kasih, maka cukup Allah, sudah cukup bagi kamu. Man aradal hujjatan fal Qur'anu yakfi.
Kalau kepengen punya hujjah, punya pembela, maka Quran sudah cukup. Punya kekayaan, qanaah sudah cukup. Kalau ingin punya pelajaran, maka kematian sudah cukup bagi kamu. Pengen punya pertolongan, maka syafaatnya Nabi Muhammad sudah cukup bagi kamu. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah pesan addibu auladakum ala thalathi khisal. Yang pertama, ajari agar anakmu mencintai nabinya Nabi Muhammad. Mencintai keluarganya Nabi Muhammad, baru yang ketiga wa qiraatul Quran, agar anak-anakmu bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Barang siapa umat Nabi Muhammad yang ingin berhasil dunia dan akhirat, maka dia wajib untuk mencintai kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Bergerak dalam bidang apa, tapi tetap minbaro ikaya Muhammad, di belakang Nabi Muhammad, maka insya Allah akan mendapat kemuliaan dunia sampai akhir. Apa yang kita lakukan akan manfaat, akan barokah, akan mendapat nilai di sisi Allah ketika kita berada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak akan lama-lama karena pesene ketua panitia full maulid saja beb. Aku tak ngomong, engko nganti jam 3 wani ra. Siap ngomong. Sing ngesan merengut. Mulih terus jam piro ijek gugut-gugut. Karena ini adalah harlah daripada PAI, ya mabruk alfa mabruk dulu dibawakan. Semoga barokah pada malam hari ini, dan fakultas ini, universitas ini akan mendapat keberkahan Allah, dan semoga seluruh guru pendidik akan mendapatkan rahmat hidayah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru pembimbing yang sudah meninggal sekarang ini bahagia di kuburnya melihat tempat ini dipergunakan majelis dzikrullah wa dzikrur rasulih untuk mengingatkan kita kepada Allah dan kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Semoga diterangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, diberi rahmat, akan diterima seluruh amal kebaikannya, dan akan diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Dan sekarang ini sudah bisa berjumpa dengan Sayyidil Wujud, Sayyidina Habibina Muhammad SAW. Mari kita hadirkan hati kita, mari kita duduk dalam satu majelis kecintaan kepada Rasul, roh, jasad, pikiran semua di sini. Maka insya Allah kita pulang akan mendapatkan hasil, seluruh hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dengan kemudahan dan hajat akhirat dengan ampunan.